Kita telah baca sebelum ni sehingga ayat yang keempat. Dan kita telah berhenti dalam ayat yang keempat ni pada pertengahan. Tak sempat nak habiskan. Dan insyaAllah kita akan sambunglah pada pagi ini. InsyaAllah. Dan dijemputlah kepada jemaah sekalian untuk sama-sama kita dapat membuka Al-Quran. Dan kita cuba mentadabburlah, memerhatikan makna-makna yang terkandung dalam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita, di mana kita telah membaca tafsir Al-Quran Karim dan surah yang kita telah baca sebelum ni, iaitu surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Kita telah baca sebelum ni sehingga ayat yang keempat. Dan kita telah berhenti dalam ayat yang keempat ni pada pertengahan. Tak sempat nak habiskan. Dan insyaAllah kita akan sambunglah pada pagi ini. InsyaAllah. Dan dijemputlah kepada jemaah sekalian untuk sama-sama kita dapat membuka Al-Quran. Dan kita cuba mentadabburlah, memerhatikan makna-makna yang terkandung dalam Quran sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka itu tidak mentadabbur? Tak mentadabbur. Makna memerhati dengan mendalam makna-makna yang terkandung dalam Quran, sehingga daripada makna tersebut mereka akan dapat pengajaran, panduan, iktibar dalam hidup mereka yang dapat memberi faedah kepada mereka untuk kehidupan akhirat mereka, dunia dan akhirat mereka. Jadi kita telah baca sebelum ni ayat yang keempat surah Al-Qasas, muka surat 385. Sekarang mudah tu, sekarang kita ada telefon bimbit. Quran kita ni di mana-mana lah. Dalam telefon bimbit ni pun antara aplikasi utama lah yang kita masukkan dalam telefon bimbit kita. Dan Allah mudahkan kita untuk membaca Quran, membawa Quran ke mana saja kita pergi. Berbezalah dengan zaman dulu, kita Quran ini kena bawa kitab lah. Kitab seperti mana yang ada di masjid-masjid ni. Saya sendiri pun sebelum ni apabila nak mengajar tafsir Quran, bawa kitab lah. Ibnu Katsir tu. Ya, tebal lah. Sekarang tak perlulah, kita sudah ada dalam telefon bimbit ni. Berapa puluh kitab ada. Berpuluh-puluh kitab pun ada. Allah bagi kelebihan kepada kita sekarang ya. Jadi kita tengoklah ayat keempat surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'a. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahu wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Inna fir'auna 'ala fil ard, sesungguhnya fir'aun berlaku zalim kerana sombong yang ada pada diri Fir'aun ini menyebabkan Fir'aun berlaku zalim.
fil ardi, di bumi Mesir sebagai pemerintah, ya, raja Mesir ketika itu, dia telah menzalimi rakyat-rakyat dia. Wa ja'ala ahliha syi'ah, dan dia telah menjadikan penduduk Mesir ketika itu berpuak-puak. Berpuak-puak supaya mudah untuk dia memerintah rakyat dia, dan supaya rakyat dia ini tidak jadi kuat dengan satu puak ni. Antara cara nak melemahkan manusia ni, maknanya pecah. Kita pecah manusia ni kepada puak-puak yang lebih kecil daripada satu puak yang besar. Jadi kita pecahkan puak yang besar tu jadi kecil. Ya. Jadi tidak dapat bersatu lah manusia ni. Itu cara Fir'aun. Kemudian, dan kita berhenti di situlah. Sebelum ni, kuliah kita sebelum ni, kita berhenti pada lafaz syi'ah. Kita sambung pula. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia telah menindas. Mana Fir'aun ini telah menindas satu puak dari kalangan penduduk Mesir. Ya, iaitu puak Bani Israel. Satu puak dari kalangan penduduk Mesir yang ada di Mesir pada zaman Fir'aun ni, iaitu Bani Israel. Bani Israel ni makna Yahudi lah. Yahudi. Yang mana Yahudi ni pun keturunan dia kita boleh tengok sekarang ni. Kita boleh tengok sekarang. Manusia daripada bangsa Yahudi kita boleh tengok. Rupa dia pun kita boleh tengok. Yang lebih penting lagi, perangai dia tu pun kita boleh tengok. Antara puak yang Allah Ta'ala kekalkan hidup atas muka bumi ni, Bani Israel. Adapun bangsa-bangsa lain yang Allah sebut dalam Quran, kebanyakannya tidak ada. Seperti mana kaum Ad, kaum Samud, ya, yang Allah cerita dalam Quran ni, kaum Tubak, kaum-kaum terdahulu, ya, yang Allah sebut dalam Quran, Allah cerita tentang mereka dalam Quran ni, keturunan mereka tu sudah tidak ada. Tak ada. Ya. Kenapa? Sebab Allah hancurkan mereka sehingga ke akar umbi. Allah sebut dalam ayat yang lain. Mana Allah hancurkan mereka habis licin. Jadi hanya tinggal nama ya. Kita hanya tahu nama kaum Ad, kaum Samud. Keturunan mereka aja. Kita tak jumpa lah, tak nampak. Tidak kenal keturunan mereka. Hanya ada nama ni pun, nama ni dalam Quran. Kalau Allah Ta'ala tidak sebut dalam Quran, kita pun tak tahu wujudnya kaum ni. Adapun Bani Israel, Yahudi tidak. Yahudi tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan. Mereka ni, manusia daripada bangsa Yahudi, sehingga kita sekarang ni, manusia akhir zaman, boleh tengok. Ini bangsa Yahudi yang Allah sebut dalam Quran. Cuma mereka ini daripada keturunan, keturunan Yahudi yang Allah sebut dalam Quran. Mana cerita tentang Yahudi dalam Quran ni, ini cerita tentang datuk nenek Yahudi yang ada sekarang ni. Mana datuk nenek mereka lah. Mana sepatutnya puak-puak Yahudi yang ada sekarang ni, sepatutnya bila mereka baca Quran, cerita tentang datuk nenek mereka, sepatutnya ambil pengajaran lah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahirkan kepada kita bangsa Yahudi ni, untuk Allah zahirkan manusia yang paling teruk sekali. Paling teruk sekali Yahudi ni. Bila kita baca ayat-ayat berkaitan dengan Yahudi ni, kita boleh buat kesimpulan segala jenis kejahatan yang ada pada Yahudi. Baca dalam Quran. Terutama dalam surah Baqarah tu. Juzuk pertama dalam Baqarah. Lebih kurang dalam 80 ayat berkaitan dengan Yahudi. Baca ya kisah mereka ni, kita akan tengok dahsyat Yahudi. Kita boleh kata dahsyat Yahudi. Cuma kita tidak kata semua Yahudi lah. Sebab di kalangan Yahudi ni pun ada ulama-ulama, orang yang baik. Dan bahkan ada di kalangan mereka ni nabi-nabi yang cukup ramai. Cuma timbul persoalan, hatta daripada Yahudi sendiri pun, Yahudi pernah tanya, macam mana kita ni boleh berada di Mesir? Sebab asal mereka Palestin. Asal, tempat asal puak-puak Yahudi ni Palestin. Yahudi ni siapa dia tu sebenarnya? Bani Israel ni. Bani Israel ni keturunan Nabi Yaakob. Keturunan Nabi Yaakob. Israel tu nama Nabi Yaakob. Cuma dalam agama kita ni, kita lebih kenali dengan nama Nabi Yaakob.
ya, Yahudi lebih mengenali dengan makna Israel. Jadi Israel itu sebahagian mengatakan gelaran kepada Nabi Yakub, sebahagian mengatakan nama lain Nabi Yakub. Israel maknanya hamba, il Allah. Ya. Jadi makna Israel itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub lah. Jadi bila kita sebut sebagai Bani Israel, bermaksud anak keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ada 12 orang anak dia. Daripada 12 orang anak Nabi Yakub ni, keturunan setiap anak Nabi Yakub tu kita sebut sebagai Bani Israel. Ni. Jadi asal mereka tu Palestin. Macam mana mereka boleh berada di Mesir sehingga mereka ditindas pada zaman Nabi Musa AS? Yahudi pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Yusuf. Dalam surah Yusuf tu Allah cerita dengan terperinci bagaimana Yahudi ni yang asalnya daripada Palestin akhir sekali boleh berada di Mesir pada zaman Nabi Musa AS, ditindas oleh Firaun. Sedangkan mereka semua ni anak keturunan yang anak keturunan Nabi yang mulia Bani Israel asalnya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih ramai di kalangan nabi-nabi yang Allah sebut dalam Quran. Kita ada 25 orang nabi yang Allah sebut dalam Quran. Majoriti daripada 25 orang nabi ni, majoritinya daripada Nabi Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa ke bawah ni, majoritinya adalah Bani Israel semua. Kita sebut sebagai nabi-nabi Bani Israel. Mana satu kaum yang cukup mulia. Allah Subhanahu wa taala pilih ramai di kalangan nabi-nabi daripada bangsa Yahudi ni tu sebenarnya. Ya, sepatutnya puak-puak Yahudi ni tidak boleh kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat Allah yang begitu banyak Allah bagi pada mereka. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka iaitu Allah telah memilih di kalangan bangsa Yahudi ni nabi yang cukup ramai. Dan sebahagiannya Allah sebut dalam Quran. Yusuf tu salah satu daripada nabi Bani Israel. Ya, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria ke bawah lah. Itu daripada keturunan Bani Israel. Ya. Kalau Allah pilih Nabi daripada bangsa Melayu seorang pun kita rasa bangga dah tu lah. Kita rasa kita hebat. Ya. Kita pun pernah ada juga Nabi. Kita, bangsa kita ni lah. Pernah ada manusia mengaku Nabi tu sebenarnya. Tuan-tuan kena kenal lah. Siapa dia? Nabi Kahar dulu. Nabi Kahar tu kelebihan bangsa kita sah. Tapi dia tidak lama dah. Nabi Kahar ni, saya pun tak tahu hidup lagi kalau tak hidup Nabi Kahar ni. Karuk semua lah, karuk. Tapi Bani Israel memang mulia. Sebab tu Bani Israel ni Allah pilih di kalangan mereka nabi-nabi yang cukup ramai. Pertama, yang kedua, di kalangan mereka ni ada pemerintah, itu Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, yang pemerintah dunia daripada bangsa Yahudi. Allah pernah pilih di kalangan nabi-nabi untuk memimpin manusia dalam agama, dan Allah pernah pilih di kalangan mereka ini pemimpin untuk memerintah dunia ni, pemimpin dunia. Nikmat apa lagi sana yang Allah berikan kepada mereka yang tak patut mereka ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Cukup besar. Ya. Sebab tu sampai satu ketika mereka merasakan diri mereka Yahudi ni, mereka rasa ya, nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami ni anak-anak Allah, dia kata. Kami ni anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Mereka rasa seperti itu. Sehingga mereka kata, Allah tidak akan azab kami ni. Lan tamassana nar, kami tidak akan masuk neraka jahannam. Kami ni, apa saja dosa kami buat, kesalahan kami buat, kami tidak akan masuk neraka. Illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja yang dapat dibilang, kalaupun kami masuk neraka. Kalau masuk neraka pun beberapa hari saja. Tak lama lah, maknanya. Ya. Maka dalam ayat yang lain, Allah cerita mereka mendakwa syurga yang Allah cipta itu untuk Yahudi. Khalisatan min dunin nas, istimewa khusus untuk Yahudi, min dunin nas, bukan manusia-manusia. Mana kita yang tidak Yahudi ni, kita tak boleh masuk syurga. Pokok Yahudi ini. Perasaan mereka, dakwaan mereka, daripada perasaan mereka seperti inilah. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang pun mereka merasakan diri mereka seperti ini. Mana apa saja kejahatan yang kita buat ni, Allah tidak akan masukkan kita dalam neraka. Sebab apa? Sebab kita kekasih Allah. Kita anak Allah.
Dan syurga yang Allah cipta tu memang untuk kita. Manusia manusia lain tak boleh masuk syurga. Popok Arab ke? Bangsa Melayu ke? Mana boleh masuk syurga? Kenal Yahudi boleh masuk syurga. Mana nisbah kepada bangsa. Waqalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan. Mereka berkata, tidak akan masuk dalam syurga ini semua manusia. Kecuali puak-puak Yahudi sahaja. Ha. Mana kita bangsa Melayu ni jangan duduk mimpi ya, masuk syurga. Faham mereka. Dahsyat. Dan mereka rasa cukup mulia. Mana antara semua manusia yang ada atas muka bumi ni, Yahudi lah paling mulia sekali. Buktinya, tengok Allah bagi nikmat. Bukti. Dalam Quran tu, dalam juzuk yang pertama saya cerita tu, cuba perhati. Apa nikmat Allah bagi pada Yahudi? Ya Allah tidak bagi nikmat ni kepada semua manusia. Yahudi yang dapat nikmat seperti ni. Lepas tu mereka rasa mereka mulia. Nah, pokok Yahudi. Sampai sekarang pun. Sebab tu Palestin, sampai sekarang pun mereka rasa Palestin tu milik mereka. Bahkan Allah pun sebut dalam Quran. Sebab apa? Sebab asal Palestin tu tanah air mereka. Dan kita baca daripada surah Qasas ni, kita akan baca nanti. Ya, mereka berada di Mesir. Allah hantar Musa AS kepada mereka ni untuk mengembalikan mereka daripada Mesir ni ke Palestin. Balik semula. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Allah sebut dalam surah Maidah. Ini lafaz Nabi Musa AS. Nabi Musa kata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, masuklah kamu ke bumi Palestin tu. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Ya wahai Bani Israel, masuklah Baitul Maqdis yang telah Allah tetapkan Baitul Maqdis itu untuk kamu. Ya. Sampai sekarang pun dia rasa. Sebab Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran apa ada? Daripada lafaz Nabi Musa AS. Sebab tu mereka usah sungguh-sungguh nak rapah Baitul Maqdis daripada umat Islam. Sedangkan Allah bagi tahu memang betul asalnya Baitul Maqdis ni Allah tentukan untuk mereka. Tapi itu dulu sekarang untuk orang beriman. Baitul Maqdis sekarang ni bukan untuk mana-mana bangsa. Baitul Maqdis sekarang ni untuk orang beriman. Bukan untuk bangsa, tidak. Sebab tu apabila sebut Baitul Maqdis, dia syiar kepada agama, bukan syiar kepada bangsa. Mana syiar kepada agama Islam. Okay. Kalau kamu Islam, kamu bangsa apa sekalipun, Baitul Maqdis milik kamu. Sebab tu kita kena rasa tu, Baitul Maqdis ni milik kita. Sebab kita umat Islam. Bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India tu tidak penting. Bangsa tidak penting. Yang penting agama. Okay. Jadi kalau orang India sekalipun dia agama Islam, Baitul Maqdis tu milik dia. Jadi Allah memberikan Baitul Maqdis sekarang ini kepada penganut agama, bukan kepada bangsa. Dulu memanglah Allah tentukan untuk bangsa, kemudiannya Allah tentukan untuk agama Islam. Jadi kalau Yahudi nak Baitul Maqdis tak ada masalah. Mereka kena masuk Islam. Masuk Islam selesai masalah. Sekarang ni mereka tidak mahu masuk Islam. Tidak mahu ikut agama Nabi, mereka nak rapah Baitul Maqdis. Sedangkan Allah tentukan Baitul Maqdis sekarang ni tidak seperti dulu, sekarang ni untuk umat Islam. Jadi masuk Islam, masalah mereka tak mahu masuk Islam, nak rapah Baitul Maqdis. Sebab dia masih merasakan Baitul Maqdis tu milik dia. Padahal dia pesta talak tiga dah tu. Macam suami isteri, pesta talak tiga. Yeah. Bini dia nikah lain dah. Tak boleh rasa dah lah, sepatut bini dia kan. Tapi dah gila talak. Duk masih rasa bini dia tu, bina orang tu sebagai bini dia lagi. Habis ya. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf. Ya, bagaimana Bani Israel yang asalnya daripada Palestin ni dibawa boleh berpindah pergi ke Mesir. Jadi kita baca tafsir surah Yusuf tu kita akan dapat tahu. Kita akan dapat tahu. Sehinggalah kepada zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa AS, ketika tu Raja Fir'aun ni lah. Fir'aun telah tindah satu puak daripada rakyat dia ini, daripada bangsa Bani Israel. Dengan cukup teruk sekali. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, Fir'aun telah menindah dengan begitu dahsyat sekali satu puak daripada penduduk Mesir ni, iaitu Bani Israel. Macam mana? Ya. Cara Fir'aun tindas. Yuzabbihu abna'ahum. Dia telah membunuh anak-anak lelaki Bani Israel.
dia telah membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Cerita dalam kitab tafsir, cerita ni tidak daripada Nabi SAW. Cuma ulama tafsir ada cerita lah berdasarkan kajian-kajian mereka, tafsiran-tafsiran mereka yang boleh dipakai jugalah sebagai tafsir. Fir'aun dia telah bermimpi. Fir'aun dia telah bermimpi. Dalam mimpi tu dia nampak api daripada Palestin datang membakar rumah-rumah penduduk kaum Kipti di Mesir. Mana pokok Fir'aun? Jadi Fir'aun berasa takut, dia tanya tafsir-tafsir, pentafsir-pentafsir baca dalam ayat-ayat yang lainlah. Di sini, jadi Allah cerita di sini tu bagaimana dahsyatnya penindasan yang Fir'aun kenakan kepada Bani Israel. Supaya bila Allah cerita tentang nikmat ni, Allah lepaskan mereka, kita dapat tahu, kita dapat nampak betapa besar nikmat Allah bagi kepada Bani Israel. Kalau Allah tak cerita azab, maka nikmat tu kita tidak nampak. Jadi Allah cerita azab ni bila Allah supaya kita nampak besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah tuan. Dalam syair dia ada syair Arab, wa bididha tatabayyanul asyha. Dengan mengetahui sesuatu lawan ni kan, baru jelas sesuatu perkara. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita sakit tuan. Allah bagi kita sakit. Ya. Supaya kita dapat rasa nikmat. Ya. Bila Allah sembuh kat kita, dulu sebelum ni kita sehat, kita tidak sakit. Tiba-tiba Allah kenalkan kita sakit, stroke contohnya. Kita terasa nikmat. Selepas kita kena stroke ni, Allah sembuhkan stroke kita. Boleh jadi berjalan balik, boleh bercakap balik. Tidakkah kesihatan yang kita peroleh selepas kesakitan ini satu nikmat yang kita rasai? Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang lain, wa idza adaqna an-nasa rahmatan, apabila kami rasakan kepada mereka nikmat kami. Cara Allah rasakan nikmat kepada manusia ni, Allah berikan suatu kesusahan, selepas tu Allah berikan kesenangan. Sebab tu orang yang asalnya susah, kemudian dia senang, dia berbeza dengan orang yang tak pernah rasa susah. Dia hidup senang daripada awal lagi. Tak sama. Anak kita yang lahir dan akan senang lena, anak kita sekarang ni lahir dan akan senang lena, tak pernah susah. Lahir-lahir tengok kereta Mercedes dah. Ya. Lahir-lahir tengok rumah banglo 3 tingkat dah. Lepas tu tak pernah rasa susah. Nak apa-apa semua ayah bagi semua. Kan? Tak sama dengan kita yang sebelum ni dalam keadaan susah. Kita sebelum ni tu, sebelum dapat kereta mewah ni, kahir pagi makan pagi dulu kita. Lapar kita, susah payah kita. Jadi bila Allah bagi nikmat ni, kita terasa besar nikmat Allah SWT. Tapi orang yang tak pernah rasa kesusahan hidup, dia tidak akan rasa nikmat. Dia tidak akan rasa. Nikmat tu ada, tapi rasa nikmat tu dia tidak akan rasa. Sebab nikmat ni kita faham. Satu nikmat, yang kedua perasaan nikmat, ruh kepada nikmat. Ya. Sebab tu kita, Allah SWT, tak semestinya Allah bagi nikmat, dia rasa nikmat. Tak. Allah bagi nikmat, tapi Allah cabut ruh nikmat. Jadi nikmat ada pada manusia, tapi dia tak rasa nikmat. Ya. Jadi yang kita nak tu, ada ruh kepada nikmat tu. Allah bagi kita nikmat, kita rasa nikmat tersebut. Ya. Lepas tu ada ramai manusia, Allah bagi pada dia isteri satu nikmat, tapi dengan isteri itu dia tidak rasa bahagia. Allah bagi suami satu nikmat yang Allah bagi, dengan suami itu dia tidak rasa bahagia. Sebab Allah tarik ruh nikmat. Nikmat tu ada. Allah bagi kenderaan pada dia, jadi kenderaan tu dia tidak rasa nikmat tu. Walaupun guna kereta 200-300 juta pun, tapi dia tak rasa. Jadi di sini tu Allah berikan ruh nikmat. Mana nikmat tu dirasai. Nikmat tu dirasai. Ha ni ya. Dengan cara seperti ini. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun itu di kalangan manusia yang buat kerosakan atas muka bumi ini. Kerosakan di sini iaitu kerosakan dari sudut syar'i. Mana kerosakan dari sudut agama. Pertama dari sudut ajaran Firaun. Kerosakan. Jadi kita tidak boleh faham kerosakan di sini dengan cara kita membangunkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada yang mentafsirkan kerosakan di sini maknanya kita apa namanya menceroboh bumi Allah. Menceroboh itu dengan kata kita buat bangunan ke, kita tebang pokok ke, itu bukan merosakkan. Jadi merosakkan di sini adalah dari sudut syariat.
Sebab apa? Sebab ada lafaz mufsidin Allah sebut dalam ayat yang lain yang memperjelaskan tentang syariat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada pokok munafik ini, jangan kamu buat kerosakan atas muka bumi. Jadi kerosakan dalam ayat tersebut memberi maksud kerosakan syar'i. Al-fasadu syar'i. Maksud kerosakan yang berlaku dalam syariat. Jadi Fir'aun di sini, dia telah lakukan kerosakan dalam syariat Allah yang sebenar. Iaitu dia mengajar pada manusia, dia Tuhan. Ini sebesar-besar kerosakan. Dia bagitahu pada manusia, di Mesir itu dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kamu yang maha tinggi sekali. Ya. Mana di Mesir ni, akulah Rabb kamu. Rabb sini makna akulah yang jaga kamu. Akulah yang bagi rezeki pada kamu. Ini makna Rabb. Penjaga kamu. Penjaga kamu. Ya, pemberi rezeki kepada kamu. Pemelihara kamu. Di Mesir ni. Oleh kerana aku ni sebagai Rabb kamu, maka kamu semua rakyat Mesir kena sembah aku. Ya, ya. Ini penipuan paling besar dan kerosakan paling besar atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mana-mana manusia yang tidak sembah Fir'aun ketika ini akan dihukum, akan dibunuh oleh Fir'aun. Oleh kerana itulah apabila Nabi Musa datang, Allah datangkan kepada Fir'aun ni Nabi Musa AS. Nabi Musa bagi tahu Rabb yang sebenar adalah Allah. Fir'aun marah. Fir'aun nak marah kepada Nabi Musa sebab Nabi Musa bawa ajaran ni. Dia kata ada roh lain lagi selain daripada Fir'aun. Marah Fir'aun sebab Fir'aun kata dia roh. Satu-satunya roh yang paling tinggi sekali. Tiba-tiba Nabi Musa kata ada roh di langit sana. Ada roh di atas langit sana. Maksudnya lebih tinggi lagi. Fir'aun rasa dia paling tinggi sekali. Nabi Musa kata di atas langit sana ada roh lagi. Marah Fir'aun. Dia berkata kepada Haman dalam ayat yang lain. Ya Haman. Inilah Fir'aun. Ibnili surhal. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadiba. Itu kata Fir'aun. Bila Nabi Musa kata dia di langit sana Rab yang sebenar, mana bila sebut langit ni tinggi pada Fir'aun lagi lah. Fir'aun pun kata kepada Haman, dia kata, wahai Haman, kamu bina untuk aku satu menara tinggi. Surha ni mana satu menara tinggi. Aku nak naik atas menara sana sampai ke langit sana, nak tengok ada ke tidak ada Tuhan Musa. Attali'u ila ilahi Musa. Aku nak perhati tengok, nak cek tengok, ada ke tidak ada Tuhan Musa. Wa inni la'azunnuhu kadhiba. Sesungguhnya aku betul-betul yakin Musa ni pembohong. Sebab kalau ada, aku akan nampak. Mana kalau tak nampak, tuan tidak ada. Ini cara pembohong Fir'aun. Ini kerosakan yang besar. Yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS untuk memperbetulkan kerosakan ni. Memperelokkan agama Allah, agama yang sebenar. Sebab agama yang ada di, yang ada pada manusia ni, agama yang telah dirosakkan oleh Fir'aun. Ini kerosakan sebenar. Kerosakan syar'i dia panggil. Mana kerosakan syar'i. Dia ada dua bentuk kerosakan. Satu, kerosakan syar'i yang Allah haramkan. Yang kedua, kerosakan takwini. Jadi kerosakan takwini ni diharuskan. Seperti contoh kita apa panggil? Bukit kan? Kita runtuhkan bukit, tujuannya kita nak membangunkan bangunan, itu memberi faedah pada manusia. Dari satu sudut berlaku kerosakan, tapi dari satu sudut memberi faedah pada manusia. Jadi hukumnya adalah harus, boleh. Ini bukan kerosakan. Nak buat bangunan ke, nak buat jambatan ke, nak buat highway ke, tempat saya tu Hulu Langat ke, bukit Langat tu dah runtuh dah separuh, sikit kan. Sebab apa? Nak buat highway punya pasal. Jadi itu tidak kerosakan dia panggil. Walaupun secara zahirnya kita sebut sebagai kerosakan takwi ini, mana kerosakan terhadap alam ini, jadi dia diharuskan. Mana dia tidak berdosa dengan perbuatan tersebut. Harus. Jadi mufsidin di sini, mana kerosakan yang Allah haramkan, itu kerosakan yang berlaku dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah haramkan, Allah tidak benarkan. Perkara ini berlaku. Jadi tetap sekarang kita berhenti di sini insyaAllah. Ayat yang keempat surah Al-Qasas. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi lah dalam kuliah kedatangan ini pada bulan hadapan. Jadi untuk itu kita tangguh dululah majlis kita pada pagi ini insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf.